Dena lokasi perusahaan pemecah batu di Mojokerto. Jadi sebelah timur itu ada pos satpam, kemudian batas sebelah utara itu persawahan, dan ini adalah kantor plus jembatan timbang ya. Jadi semua bahan ini akan ditimbang melalui jembatan timbang ini, dan hasil produksi yang keluar juga akan melalui jembatan timbang ini. Kemudian itu yang ada di sebelah kiri depan itu adalah pos dan juga untuk instalasi listrik ya. Sementara untuk panjangnya yang ada di sebelah kiri ini yang menghadap ke selatan itu sekitar 250 meter panjangnya. Nah, itu di depan sebelah kanan itu peralatan produksi untuk pemecah batu ya. Jadi kapasitasnya kalau dihitung secara ini apa kondisi truk yang masuk ya sekitar 190 sampai 300 truk ya. Ini luasnya sekitar 3 hektaran. Ini adalah sisi untuk produksi. Jadi ada dua set, yang kanan dan yang kiri bangunan. Nah, ini yang kiri, kemudian yang di depan ini adalah tempat pembuangan limbahnya yang juga masih bisa dijual. Kemudian ini adalah untuk proses tempat proses produksi pemecah batunya. Jadi di sisi sebelah kiri bangunan ini.